ada pertanyaan di kalangan kita. Bisa enggak kita mempertahankan swasembada beras? Karena rupa-rupanya mempertahankan swasembada beras pun tidak mudah. Kami terus berusaha, di sampingnya ekstensifikasi menambah daripada areal sawah, juga meningkatkan daripada intensifikasi tersebut. Dan ini hari antara lain, dalam rangka menaikkan daripada produksi beras dengan intensifikasi menggunakan pasal pupuk, dirubah dengan menggunakan pupuk curah, sekarang diganti dengan pupuk tablet. Presiden Soeharto merupakan anak seorang petani di daerah Jawa. Sudah pasti merasakan betul bagaimana kehidupan para petani dan peternak sapi di desa-desa dan pedalaman. Presiden Soeharto paham sekali bahwa masyarakat Indonesia yang tinggal di desa mayoritas berprofesi sebagai petani dan peternak. Dengan mengutamakan pembangunan pertanian dan peternakan di pedesaan, maka secara langsung akan meningkatkan taraf kesejahteraan hidup masyarakat desa. Dan ini sudah meliputi daripada triunan, bukan miliatan, triunan itu cukup besar. Tapi akibatnya juga kita berhasil secara keseluruhan, secara nasional, swasembada beras. Walaupun memang banyak itu pemerintah terpaksa harus nomboi karena banyak yang tidak dikembalikan. Itu. Dalam menghadapi globalisasi yang sekarang kita akan melakukan liberalisasi daripada perdagangan bebas, untuk tahu untuk apa namanya negara-negara berkembang tahun 2020 berarti 25 tahun lagi. Anak-anak pelajar sekarang harus disiapkan benar-benar untuk mencintai tanah air, untuk mencintai produk dalam negeri. Kalau kemudian lantas di kelak kemudian hari ternyata dalam rangka mempersiapkan kompetisi bersaing dengan bangsa-bangsa lain kita masih kurang, hati kurang baik, kurang sempurna. Nah, untuk menghadapi banjirnya daripada barang-barang itu, maka hanya dengan mencintai tanah air, maka para remaja yang sekarang nanti akan hidup tahun 2020 akan menjadi benteng untuk mempertahankan daripada kelangsungan hidup negara dan bangsa.